Halo, saya Ucup Baba. Jangan lupa pantau Lugas TV ya. Jangan lupa juga subscribe, like, and comment. Oke, Bray, mantap. Ibu membuka macam-macam ini UMKM ini. Silakan, Mbak Nana. Kalau untuk mulanya sendiri sih Banana Cake itu dari tahun 2016. Tapi tahun 2016 itu kita masih di rumah. Jadi di rumah. Usaha rumahan ya, dan itu juga sekedar iseng dan sekedar hobi. Jadi kita cuma sekedar terima pesanan aja. Terus karena memang melihat ada peluang di situ, terus ternyata memang minat konsumen banyak, akhirnya kita putuskan untuk memang benar-benar fokus dan benar-benar kita membesarkan Banana Cake ini gitu, sampai akhirnya di tahun 2018 awal kita coba cari tempat untuk rumah produksi, karena memang pada saat itu kita produksi di rumah dan memang itu sangat apa ya, tidak kondusif gitu dengan kondisi rumah yang poinnya berkembang. Sejauh ini Mbak Nana sudah berapa macam produk? Ya, tipe tipenya. Untuk kuenya alhamdulillah banyak ya, Pak. Karena memang kita selalu melakukan inovasi. Karena yang namanya makanan itu kan ada titik jenuhnya, ada bosennya. Jadi kita selalu berpikir bagaimana caranya kita bisa terus berinovasi. Selalu menciptakan menciptakan varian-varian baru. Varian baru. Oke, Mbak Nana, sebelum kita nanti tanya-tanya ini berapa harganya, Pak Blangkon, tentunya kita tanya ini apa nih? Ini dijual apa-apa nih ya? Ini Mbak Nana bisa dijelaskan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Kota Cilegon tahun berapa Ibu meraih ini? Juara satu. Wow, bisa jelaskan dulu kepada sahabat Lugas TV. Ini pada tahun 2020 ini Banana Cake mendapat penghargaan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Wow. Menjadi entrepreneur. Kalau ini sih sebenarnya
kan kita juara satu. Oh, ini dari tingkat kecamatan? Iya, okay. Tingkat kecamatan kita juara juara satu, tapi alhamdulillah di tahun berikutnya itu kita dipercaya menjadi juara dua. Dan kemudian acara berikutnya, acara Piungku, dalam satu acara Banana Cake dikasih kesempatan mendapatkan 3 piala sekaligus, Pak. Oh, ada di rumah, nggak dibawa? Oh, ini salah satu ini. Bawa, ya. Ini dari Piungku. Oh, ya. Yang bekerja sama dengan dinas koperasi ya? Iya betul. Diteraya, diteraya. Juara tiga. Ini juga sebenarnya ada kesalahan. Di sini harusnya juara satu. Oh. Lomba UKM Gondi. Protes dia. Iya. Tentunya Mbak Nana juara satu nih. Iya. Oh, luar biasa. Sebenarnya kalau ini kan sekedar apa ya, kenang-kenangan ya, Pak ya. Cuma memang ya. Alhamdulillah gitu dipercaya sebagai juara satu untuk UMKM Go Digital. Wow. Dengan adanya penghargaan ini tentunya Mbak Nana semakin memacu ya Mbak ya. Semangat untuk menciptakan. Pak Blakwan, sebelum kita tanya ada pertanyaan kepada Mbak Nana. Ini kayaknya Mbak Naga dari sekian banyak narasumber yang bawa piala baru ini ya Pak. Iya. Sebenarnya ada juga, ya. Ya, lupa kata bahwa kalau Mbak Nana ini dari pendampingnya ngasih tahu. Ada pertanyaan Pak Blakwan? Mungkin langsung aja Bang ke produk ini supaya sahabat tugas TV kan ini Bang mau lebaran Bang, ini pas banget nih ya, waktunya. Oke, satu-satu nih Mbak ya, ada bawang dulu, dari bawang dulu ini ada, coba Mbak apa namanya dan harganya berapa? Harganya berapa ini? Namanya sambal kretek. Betul, sambal kretek ini adalah sambal khas Suralaya. Oh, bukan bawang ini? Sambal bawang. Oh, sambal bawang. Di orang Suralaya nyebutnya sambal kretek. Oh. Ya. Ini khas kalau Suralaya. Orang Mekasari nyebutnya apa? Kalau ini sih khas Suralaya ya, oh, Pak. Surabaya. Ya. Oh, Merak. Suralaya Merak. Suralaya. Kebetulan suami kan asli Suralaya, jadi menciptakan produk khas Suralaya seperti ini. Tetangganya Pak Haji Saroji. Iya. Harganya? Untuk harganya sendiri, karena kan memang sambal ini ada 3 varian, ada yang original, ada teri, sama yang satu lagi itu cumi. Kalau yang original itu Rp35.000, itu sangat terjangkau sekali gitu. Untuk yang terinya itu Rp45.000 dan untuk yang cuminya Rp45.000. Karena cumi sama teri kan lumayan harganya mahal. Ini ada teri Medan. Iya betul. Teri Medan Pak Blakwan. Terinya bukan teri Suralaya. Sungguh terjangkau. Lagi Mbak Nana, ini apa nih Mbak Nana? Nah ini cookies, ini Nutella cookies. Ini memang yang lagi viral saat ini. Wow, luar biasa. Hampir semua produsen cookies gitu ya, ibu-ibu yang jual cookies itu produksi Nutella cookies ini. Tapi tentunya untuk cookies yang Nutella cookiesnya Banana Cake kita beda dari yang lain. Oke. Kalau beda penasaran? Coba aja, nanti kira-kira gitu, Mbak. Oke, harganya, Mbak? Untuk ini yang Nutella cookies harganya Rp95.000. Wow, luar biasa. Beratnya hampir 7, ini 500 gram lebih, Mbak. Karena memang kita kan menggunakan butter. Jadi menggunakan butter atau mentega gitu. Makanya untuk cookies-cookies banana cake kita dijamin premium gitu, karena memang menggunakan mentega. Kalau yang ini, Mbak? Langsung. Kalau yang ini namanya butter cookies. Harganya? Untuk harganya sendiri yang kemasan ini itu Rp60.000. Sayang Pak, masih puasa. Oke, makasih Pak. Lanjut Pak, ini Pak apa tali-tali segala ini Pak? Udah promosi nih Pak. Wow, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mau buat lebaran Pak. Edisi Ramadan. Edisi lebaran. Tentunya diskon juga kali ya? Iya, memang ini ada promo diskon juga yang ini gitu. Langsung aja hubung lagi ya, tugas ya. Jadi ini adalah M Hampers yang edisi seriesnya. Jadi satu box ini sudah ada 3 toples dengan 3 varian. Dan enaknya lagi kalau yang Hampers ini tuh konsumen bisa custom, jadi pengen isinya cookies yang apa itu bisa pilih. Untuk satu rasa gitu contohnya. Iya, mau misalkan saya pengennya satu rasa aja Mbak, bisa atau tiga rasa atau dua. Kemana dia dihubungi kemana nih nomornya? Bisa untuk pemesanan itu bisa menghubungi admin kami ya? Di nomor 08212900513. Ya, nanti ada di nomor atau di bawah ini. Nanti sahabat tugas TV bisa. Selain itu Mbak, selain
sistem ini apa? Pemesanannya ada IG ta, Facebook ta apa? Silakan. Kita sendiri memang lebih fokusnya ke online, Pak. Online. Ya, jadi kita lebih ke Instagram, gitu, TikTok, Facebook. Terus ya kita juga sebenarnya ada di marketplace. Oke. Gitu. Tapi untuk web catering memang kita tidak sarankan untuk pengiriman luar kota, gitu. Jadi untuk sekedar untuk Serang Cilegon saja. Pilihan gitu. Sahabat Lugas TV ke Indomaret Alfamart sudah ada nih, Pak? Belum ya? Mungkin untuk produk depannya ini sama, tapi kita bikin namanya beda, Pak. Oh, sejauh ini pemasarannya udah sampai kemana nih, Mbak Nana? Kalau untuk yang kering-kering, kita sudah luar kota juga. Oh. Kayak ini misalkan kayak ke Jakarta, Bogor, Cikampek, itu sudah. Ya, yang ini salah satunya yang best seller di Banana Cake, kita kasih namanya Cilegon Cheesecake, Pak. Iya, benar. Nah, ini. Wow. Ini kita bisa dikirim ke luar kota. Tahan saya, Pak Nana. Iya, waduh. Ini pokoknya produknya menggoda semua ini Bang Aga nih. Ya, ya, ya. Oke, dengan harga berapa nih, Mbak? Untuk yang ini harganya cukup Rp65.000 aja. Rp65.000. Sudah di-topping dan toppingnya itu konsumen bisa pilih ada coklat, keju, strawberry, blueberry atau mau di-mix juga bisa. Kalau acara ulang tahun? Ini kadang bisa juga teman-teman. Ulang tahun. Jadi luar biasa. Yang bergabung di UMKM dari kapan ibu bagaimana manfaat yang didapatkan ketika bergabung di UMKM? Pastinya sangat sangat banyak manfaatnya ya. Saya bergabung di UMKM itu kalau nggak salah di tahun 2019 2020 kurang lebih dan alhamdulillah tidak hanya dari pengetahuan tentang produk, tentang kemasan, tapi juga banyak manfaat yang lainnya. Salah satunya itu tentang fasilitas kayak perizinan, itu ya alhamdulillah itu sangat dibantu yaitu dari UMKM, dari dinas UMKM. Ya contohnya kayak saya halal, alhamdulillah itu dapat dari dibantu lah ya. Dibantu. Terus produk unggulannya yang mana? Ini kebetulan kalau yang sehari-hari kita produksi ini Cilegon Cheesecake. Oke, betul. Iya. Nah, Cilegon Cheesecake kenapa dikasih nama Cilegon Cheesecake? Karena kita pengen ngangkat nama Cilegon. Setuju. Kalau itu setuju. Termasuk Lugas TV nih mau mengangkat UFK pelaku-pelaku usaha Kota Cilegon gitu. Oh, ternyata ini kan berasal dari Surabaya kan itu kan? Bergabungan dengan Kota Sari gitu ya. Iya. Kalau tempat tinggal di Kota Sari, Mbak? Iya, kalau rumah produksi di Kota Sari, okay. Juga di Kota Sari. Di Kota Sari, tentunya di pinggir jalan ini ya? Sebenarnya enggak, Pak. Di dalam. Di dalam ya? Luar biasa. Itu karena memang kekuatan online juga mungkin ya. Ya. Jadi walaupun di dalam, ya alhamdulillah banyak yang nyari, termasuk konsumen kita yang dari Balaraja, dari Cikupa waktu itu datang langsung ke rumah, bertanya tahu dari mana, tahu dari Instagram ternyata. Jadi Pak Blangkon, tentunya sebanyak ini tidak dilakukan sendiri dong. Oh iya. Iya kan? Kita mau tanya, sejauh ini sudah berapa karyawannya? Alhamdulillah sih untuk karyawan sendiri, kalau untuk yang hari ini tuh kita ada 11 orang. Lebih banyak lagi nih. Iya, 11 orang. Tadi yang jam 2 kan 7. 7. Itu yang banyak. Ini lebih banyak lagi, 11. Di samping 11 ada lagi yang istilahnya untuk Ramadan ini karena memang alhamdulillah banyak permintaan di kue kering jadi kita tambah 2 orang lagi untuk yang freelance-nya. Arti tentunya di bulan di Ramadan ini meningkat penjualan Pak Nahon, artinya menambah tenaga kerja yang luar biasa. Wakil Wali Kota Bapak Sanuji mengatakan ada 22.000 pelaku usaha UMKM di Kota Cilegon. Betul. Tentunya kalau satu karyawannya aja sudah menjawab pengangguran yang ada di Kota Cilegon. Betul, ya kan? Mbak ini sudah melebihi ini. Sudah 11 tambah 2, sudah 13. Betul. Usaha luar biasa. Tentunya harapannya ke depannya tentunya harus sinergi nih. Wali Kota, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan khususnya Dinas Koperasi harusnya mempermudah perizinannya, pembinaan, bimbingan, yang pelatihan-pelatihan. Tentunya juga modal.
ya kan? Iya. Ada harapan kepada pemerintah Kota Cilegon, silakan. Ya. Kan? Mungkin ya untuk kami para pelaku UMKM, pelaku UKM, kami tidak hanya sekedar butuh pelatihan, ya, butuh fasilitas untuk perizinan, tapi kami juga kan butuh dibantu dari segi pemasaran. Pemasaran. Ya, kalau produksi, ya, produksi kalau kan? Ya. Hanya sekedar produksi, kita kita melengkapi legalitas, tapi penjualannya kurang, untuk apa gitu? Betul. Karena tujuan utama kita usaha kan ya untuk mendapatkan hasil. Iya. Gitu. Mudah-mudahan dengan adanya pemerintahan yang sekarang itu bisa membantu para UMKM untuk bisa lebih maju lagi, untuk bisa ya setidaknya ketika acara-acara dinas, acara-acara pemerintahan, ya produk yang dipakai adalah produk dari UKM. Iya, setuju banget. Itu rata-rata yang diminta pelaku usaha. Ketika kita minta ke sini, rata-rata seperti itu. Artinya kegiatan dan acara-acara apapun di Kota Cilegon ini, gunakanlah produk-produk UKM Cilegon. Dan juga sebenarnya ini tinggal kerjasama yang baik. Ya. Salah satu penyeberangan yang tersibuk di Asia adalah ASDP. Ya, tentunya di sana banyak lalu lalang yang luar biasa, baik dari Sumatera dan Jawa. Ya, bayangkan 49 ada kapal pelayaran di sana. Ya. Kalau di kantin kapal ada produk-produk UMKM Cilegon, ya, ya, kan bagus Pak Blangkon. Jangan hanya dulu-dulu Garut aja, ya kan? Yang Lampung kan gitu kan? Ya. Tentunya itu harapan kita, nanti kita sampaikan kepada Wali Kota Cilegon. Ya, ada tambahan, Pak? Ya, mungkin tadi tambahan juga yang tadi ya, Pak ya. Jangan sampai nanti masyarakat lewat Cilegon, lewat Merak, tapi oleh-olehnya oleh-oleh dari kota lain. Oke, setuju banget. Ini yang kita mau galakkan, Mbak Nana. Termasuk saya. Oke, luar biasa. Jadi turun dari kapal itu sudah ada oleh-oleh galeri-galeri hasil produk dari Cilegon, termasuk Mbak Nana dan adik Mbak Ulan tadi ya, masih ada di tempat kita. Oke, Pak Blangkon, ada kalau enggak saya kita tutup ini. Ya. Oke, saya serahkan ke Pak Blangkon. Terima kasih, Bang Agung. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar perbincangan dengan sumber kita sore ini. Semoga semua bisa menjadi manfaat dan inspirasi buat kita semua. Ibu-ibu rumah tangga yang sudah kita lihat sangat kreatif dengan sekian banyak produknya dan prestasinya. Dan benang merah yang Pak Blangkon dapatkan dan beli. Jadilah kuliner yang menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Banten, Gerbang, Pulau Jawa. Semoga produksi UMKM, khususnya kuliner, menjadi tuan rumah di Gerbang, Pulau Jawa. Oke, sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada, sesi kedua kita program acara Siram seputar informasi mengabarkan produk-produk UMKM Kota Cilegon. Tentunya acara ini bekerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Cilegon. Seperti kata Pak Blangkon, saat ini di hadapan kita ada dua produk, mungkin sahabat Tugas TV sudah bisa nebaknya. Namun kita mau tanya-tanya ini masyarakatnya ya. Ya, ah, oke. Mbak Yulan dari Kelurahan Bendungan, tentunya ini Kecamatan Cilegon. Ya, oke. Ah, pertama-tama Mbak, silakan menyapa sahabat Tugas TV. Silakan ini. Halo semuanya, sahabat Tugas TV. Perkenalkan, nama saya Wulan, saya dari Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon. Untuk produknya sendiri, saya menjual kerupuk kulit. Wow, ya, langsung ditawarin belum apa-apa. Sekalian promosi ya, Mbak. Oke, Mbak Yulan, boleh nggak ya Mbak Yulan jelaskan ke sahabat Tugas TV kegiatan UMKM ini dari kapan dimulai? Oke, kalau misalnya UMKM kerupuk kulit sendiri dari tahun 2020 ya Pak ya, tapi sebelumnya saya tuh dari SMP udah sering jualan juga. Oh, iya. Ya karena suka jualan. Jadi kalau teman-teman biasanya tuh panggil Wulan tuh Wulan Palugada.
Apa itu? Palu gada itu apa nih? Apa lu mau gua ada? Ulang coba diulang. Palu gada, apa lu mau gue ada? Iya, tapi apa lu mau gue ada? Iya. Jadi dari zaman SMP tuh kan sering organisasi juga. SMP, SMA sampai kuliah tuh organisasi. Jadi orang-orang tuh kenal saya tuh ya karena pasti jualan juga, organisasi juga. Jadi biasanya tuh kalau dulu tuh jualannya kayak aksesoris handphone kayak casing kayak gitu sih. Terus dulu juga ada tuh zaman kayak jual spinner. Itu omsetnya gede banget sampai akhirnya nemuin produk kerupuk kulit ini kayaknya nih bisa menghasilkan benefit yang luar biasa gitu. Jadi akhirnya ditekunin gitu. Sebenarnya ini juga terinspirasi dari temen sih di Serang. Temen di Serang tuh jualan kerupuk kulit kayak lumayan nih omsetnya teman. Terus kayak sehari tuh dia bisa kayak banyak banget gitu order kerupuk kulitnya yang order. Akhirnya yaudah deh coba cari di Cilegon gitu. Ada gak sih pabrik di Cilegon? Kebetulan kalau kerupuk kulit sendiri tuh saya reseller juga gitu. Jadi alhamdulillah sih omsetnya lumayan dari tahun 2020 sampai sekarang. Oke. Sebelum Pak Blanko, boleh nih sahabat tugas TV Pak ingin tahu nih Mbak, apa ini kok besar-besar gitu? Ya kan gitu kan, misalkan pembesarannya bisa dijelaskan nanti harganya dan juga dua putri ini apa nih maknanya, ada nggak makna dari dua putri? Oke. Kalau kemasannya sendiri sebenarnya ada beragam, ada yang kecil yang kemasan es gitu yang harga 5.000, terus kalau yang ini nih 100 gram. Dengan harga berapa? Dengan harga 17.000. 17.000. Iya. Terus ada yang 200 gram 30.000, terus ada yang 500 gram 70.000 sama 1 kilo 135.000. Yang 1 kilo 135.000. Iya, betul. Kerupuk kulit. Oke. Iya. Ini ada dua rasa. Ada dua varian. Kita ada empat rasa. Okay. Ada yang original. Oke. Okay. Ya ini ya original. Ya, original. Terus ini juga ada yang pedas. Ada balado sama barbecue. Cuma nggak kita bawa. Ya. Harganya? Harganya sama. Okay. Sama. Tinggal rasanya aja variannya. Oke. Okay. Dua putri. Iya. Dua putri apa maknanya? Kalau dua putri itu karena saya dua bersaudara. Jadi kayak bingung nih apa ya namanya. Terus ya udah deh akhirnya dua putri aja gitu. Sebelumnya dulu nama all shop saya tuh Demon Store, tapi ternyata setelah kita tahu arti demon tuh kayak setan gitu ya, jadi kayak wah bahaya nih, sedangkan suatu produk tuh harus mengandung doa gitu ya nama brand kita. Iya, tapi karena itu jadi ya udah deh kita akhirnya ganti. Kalau dulu tuh dikenal ya yaitu Demon Store itu, jadi teman-teman SMP SMA tuh udah kenal. Kayak dulu saya tuh sekolah di Semancil sama Spensa gitu, jadi kayak Wulan Demaster, Wulan Demaster tuh udah pada tahu gitu. Oke, Mbak Wulan, silakan Pak Blanko mau ditanya sama Mbak Wulan. Mbak Wulan, ini bisnis kan sudah dari zaman sekolah. Terus sampai sekarang masih single, udah berbisnis. Emang tamatan apa sama Mbak Wulan sekolahnya, pendidikan sudah mulai bisnis? Saya dengar-dengar tadi sebelum kita di sini ngobrol, udah baru lulus kuliah. Iya, baru lulus kuliah. Iya. Kebetulan saya lulusan dari Untirta Agribisnis. Oke. Okay. Satu ya? Biasa. Iya, satu. Nah, jadi bisnis ini sambil kuliah berbisnis dong? Iya, betul. Oh, luar biasa. Sambil kuliah berbisnis. Nah. Terus sudah UMKM, apa manfaatnya? Ada yang berapa? Kebetulan saya juga jadi pendamping ekonomi UMKM di kelurahan. Oh, kelurahan ini? Iya, kelurahan Bendungan. Bendungan. Ya, kita sambil belajar juga sih, jadi kan banyak UMKM yang suka sharing juga, kayak kemarin habis kita ada pelatihan di Bandung, jadi sambil sharing juga sih sebenarnya tentang kemarin juga mau bikin inovasi buat kayak parcel kerupuk kulit gitu. Cuma karena kalau kerupuk kulit untuk dikirim itu kan dia volumenya besar ya Pak, jadi mahal diongkir gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman yang di kampus gitu yang tinggal di Tangerang atau di luar mau beli tuh kayak bingung juga ya mereka, karena kan ongkirnya mahal gitu. Tapi ada juga sih yang beli, jadi paling kayak cuma beli ini dua segini tuh dia kena volumenya 1 kilo. Jadi agak kendala juga sih di situ. Oke, itu sisi pemasaran ya, marketnya. Sejauh ini kalau sahabat Lugas TV mau memesan seperti apa nih, coba. Kalau misalnya mau pesan bisa langsung buka Instagram kerupuk titik kulit CLG atau bisa di nomor WA, nomornya sebutin aja. Di bawah ini nanti ada. Di bawah ini. Nomornya di bawah ini ya. Sekarang ini kan kalau saya makan Pak Blanko di rumah makan Padang, ini rata-rata ada
saya yeah. kira ini dari Padang sana gitu. Ternyata orang Cilegon sudah bisa memproduksi luar biasa, masih muda ya. Tentunya ini marketnya ya. Jadi ownernya mana? Siapa ini ownernya ini? Rahasia dong. Karena rata-rata ke sini ownernya gitu loh. Kita sebagai reseller-nya. Tapi kalau ditanya dari mana, itu nggak boleh. Iya, Mbak. Jadi sejauh ini bahan baku seperti apa, Mbak? Bahan baku? Kalau bahan bakunya yang pasti kulit sapi sih. Yeah. Terus dia juga nggak pakai MSG, cuma pakai garam gitu untuk rasanya. Terus kalau misalnya orang untuk yang diet juga bisa kan, ini kan ada rasa asinnya ya. Kalau yang diet tuh teman-teman saya juga suka ada yang order, jadi kalau yang diet bisa nggak pakai rasa. Kalau untuk yang kayak ada sakit mah gitu, jadi yeah. rasanya tuh tawar. Betul. Jadi kalau misalnya mau beli yang tawar juga bisa banget, okay. bisa sesuai request. Ya, Mbak Uran, saya dengar-dengar kerupuk kulit ini isunya bisa membantu menyembuhkan yang punya penyakit mah, apa betul? Iya, tapi jangan yang ada rasanya sih katanya gitu. Yang tawar. Pastinya tanya aja dokter lah. Iya, kalau itu ya bukan ranahnya. Kalau itu bukan ranahnya, aduh. Tapi salah jawab. Mbak Ulan ini dibabat habis Pak Blangkong pertanyaan kita. Oh iya. Waduh, luar biasa dari. Oke, mungkin ada harapan kepada pemerintah Kota Cilegon, Mbak. Dari pendamping juga tentunya bagian daripada Dinas Koperasi bisa yeah. kan ngasih masukan nih kepada yeah, dinas. Silakan. Ya paling kalau misalnya dari UMKM sendiri, untuk UMKM ya karena saya juga UMKM gitu, jadi paling untuk dari dinasnya sih pengennya kita tuh kayak ada benar-benar bantuan untuk perizinan usaha sih, karena kan kemarin tuh ada tuh dipermudah. Iya betul sekali, cuma kemarin juga bagusnya tuh Dinkop juga ngasih fasilitas gitu untuk BPOM sama PRT gitu, jadi beberapa dibuat gratis gitu, yeah. sama Haki juga ada. Mungkin lebih kayak kuotanya lebih banyak lagi supaya UMKM tuh semuanya bisa punya perizinan gitu. Kuotanya lebih banyak lagi. Iya, ya, betul sekali. Kemarin kan tahun kemarin cuma terbatas gitu ya. Terbatas. Nanti ya. Juga ada nih bulan Juli gitu. Mungkin bisa ada dana lebih supaya kuotanya juga banyak gitu. Oke, okay, ya. Luar biasa. Mbak Ulat bisa nih, orang muda, kreatif. Kepada anak-anak muda nih, kepada masyarakat ya. Kota Cilegon, kasih motivasi atau apa? Ya, silakan, Pak Ibu. Oke, sebagai anak muda nih ya, kalau motivasinya sih paling kita, karena kita nih cari kerja juga susah gitu ya, untuk dapat kerja. Nah mungkin untuk teman-teman yang baru lulusan kayak saya sarjana, mungkin bisa untuk membuat suatu produk gitu, terus memasarkannya sendiri, jadi mengurangi pengangguran gitu. Gitu sih paling semangatnya untuk mencari pekerjaan, mencari cuan ya kalau bahasa kita. Yeah. Mungkin dari salah satunya caranya adalah dengan berwirausaha. Mbak Ulan, terima kasih nih singkat kita datang ke sini sebagai anak muda yang luar biasa. Yeah. Dan mengaku bahwa dari SMP sudah melakukan kegiatan ini. Yeah. Dari SMP sampai kuliah dan mengaku juga bahwa biaya daripada kuliahnya adalah hasil daripada penjualan ini. Oke, Pak Blangkong, ini yang terakhir nih. Lagi-lagi datang lagi nih ya. Luar biasa semangat UMKM Kota Cilegon pelaku-pelaku. Tapi yang datang ini pendamping. Pendamping. Dari Kelurahan Deringo. Kalau nggak salah dulu sebelum Lurah Baru itu Pak Edi Deringo. Edi Kobra, kalau geraknya. Ya tentunya karena ini pendamping, tentunya tahu dong lurahnya Pak Edi Kobra ya. Ya. Oke, sekarang udah ganti. Ya, oke. Ibu Risa. Oke, ya. Pendamping UMK Kota Cilegon dari Ketua Partai Deringo. Dan saat ini dia hanya ingin memperkenalkan produknya. Tapi sebelum itu, silakan menyapa sahabat tugas TV, Ibu Rina. Dan kenalkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan semuanya. Saya dengan Risa Novianisi dari Kelurahan Deringo sebagai pendamping ekonomi kelurahan ingin memperkenalkan produk khas Cilegon terutama yang ada di kota yang ada di Kelurahan Deringo ini yaitu emping. Tapi boleh nggak selain emping nanti disampaikan aja ya Mbak yang yang tahu apa? Banyak Mbak. Sih saya juga bawa produk satu lagi sebenarnya. Oke. Ini kita bicara pendamping nih, bukan ownernya. Yeah. Ya, tentunya pertanyaan agak berbeda. Bu Risa, sebelum Mbak Risa nanti memperkenalkan beberapa UMKM yang ada di Kelurahan Deringo, tentunya sahabat Lugas TV ingin tahu nih Mbak, apa aja sih pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan
seorang pendamping itu. Izin menjawab Bapak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini sebagai pendamping ekonomi tingkat kelurahan, Pak, tugas utamanya itu sebenarnya pertama membantu ya, Pak ya, dan mendata UMK dulu sekelurahan Bimo. Jadi di kelurahan Bimo kan ada berbagai macam UMK. Dari yang mikro, dari yang kecil, dari yang menengah sampai yang tinggi. Nah, sedangkan pendamping ekonomi kelurahan ini kita khusus yang mikro aja, Pak, sampai menengah. Nah, di situ kan ada minimal omset ya, Pak ya, punten ini. Nah, minimal omset itu 50. Nah, 50 juta ke bawah. Iya Pak. Oh, itu masuk mikro. Itu masuk ke pendamping mikro. Betul. Itu yang kita data Pak, begitu. Oke, Bu Risa. Di Kelurahan Keringo, seperti apa sih antusias masyarakat mengikuti UMKM-nya? Masya Allah Pak, antusias UMK di Kelurahan Keringo khususnya benar-benar sangat semangat sih Pak. Dari sebelumnya kan kita belum ada pendamping ekonomi nih Pak. Pertama kan tahun 2019 terhambat sama Corona nih. Nah, UMK itu masih kayak 5M gitu, di loyo segala macam. Mereka tuh gak tahu kemana ya, saya cuma produksi kayak gini doang. Sedangkan mimpi saya tuh pengen dikenal banyak orang gitu tuh. Nah kemudian di UMKOP tuh mengutus pendamping ekonomi Pak melalui kelurahan. Dan juga mendapat SK juga tentunya ya Pak ya. Nah di situ kami data, kami bina. Jadi kita datangi satu persatu, walaupun gak semua ya Pak ya. Kita datangi persatu persatu. Ibu, punten, Bu Ici produknya apa nih? Saya produknya ini nih. Nah oke, terus Ibu gimana nih? Ada kendala apa nih di ininya gitu? Saya sebenarnya kepengen punya packingnya. Kita bantu. Tapi sebelum ke packing, Bu, sebaiknya kita lengkapi dulu legalitas Ibu. Kayak ini misalnya emping, harus ada PIRT Pak. PIRT, kita bantu dong biar dapat PIRT tuh kemana dulu nih jalannya. Rawat income kembali Pak, ada berbagai persyaratannya lagi gitu. Oke. Panjang sih Pak. Oke, paham. Jadi Pak Blangkon, semua pelaku usaha yang kita undang di sini, ya rata-rata memang mengapresiasi dinas koperasi khususnya Bu Teti, Betul. Bu Teti. Tentunya Mbak Risa ini adalah bagian dari pendamping. Betul. Yang ditanyakan itu Mbak, ini pertanyaan saya nih Mbak, bisa dijawab bisa enggak gitu loh. Jadi pelaku-pelaku usaha yang kita tanya itu rata-rata sih memang dibantu mempermudah izinnya segala macam. Cuma kadang-kadang yang kita pelaku usaha ini ada yang tua, yang usia senja, tentunya sangat konsen untuk diajari bagaimana bisa muncul PRT-nya dan izin halalnya. Nah, tentunya tugas pendamping ini dong ya. Itu. Yang kedua, pinginnya pelaku usaha ini ada bentuk galeri workshop untuk semua UMKM kalau bisa di tingkat kelurahan. Selaku pendamping ada bocoran enggak? Ada enggak rencana dari dinas koperasi? Silakan bisa dijelaskan. Sebenarnya nih Pak ya, sudah ada workshop sih. Jadi bentuknya tuh kita emang galeri. Nah, namanya tuh Gerai UMK Citangkil. Lokasinya ada di Blingsem, Kecamatan Citangkil. Di sini banyak sekali Pak produk dari berbagai kelurahan. Sudah ada ya. Oke, mungkin tadi yang ngomong itu kan mungkin belum sampai ke sana atau apa. Oke. Pendamping. Tentunya antusias daripada khususnya kelurahan masyarakat Keringo sangat antusias kata Mbak Rina, ya kan? Ini ide-ide packing ini dari pendamping dari dinas koperasi atau seperti apa? Ide tempat apa kemasan itu dari pelaku usaha atau dari pendamping juga yang ngasih support atau yang ngasih masukan? Iya. Yang pertama nih Pak ya, kalau bentuknya packing ya, kayaknya packingnya tuh bagus maksudnya kan berbagai macam ya Pak, produk kita macam-macam ya. Seperti ini bisa packingnya seperti ini gitu. Kalau UMK rata-rata di Dringo itu Pak, mereka kepengennya sebenarnya gimana ya, pengen uang gitu tuh packingnya, tapi mereka nya kadang cuma belum semangat, cuma masih bingung kan ya Pak. Jadi masih bingung, kita arahin. Setelah kita arahin, ya sebagai pendamping kita memberi apa solusi. Mau packing yang seperti apa nih? Mau yang bentuknya toples atau mau yang seperti ini? Kalau yang seperti ini harganya lebih low, kalau yang ini harganya agak tinggi sedikit Pak Bu. Jadi kita rekomendasikan mau yang mana gitu. Oke. Pak Blangkon, pendamping. Tapi kan tentunya tahu harganya. Kita tantang ini ya. Oke. Ini yang Ibu bawa emping khas Cilegon. Siap goreng, artinya belum bisa dimakan. Oh, siap goreng kan untuk dia goreng. Saya bawa yang sudah bisa dimakan. Enggak.
ini kan siap goreng. Tentunya sekarang ini kan langka minyak goreng ini, ya kan? Nah, ini dari pendamping juga bisa masukkan ke dinas koperasi lah untuk dipermudah nih pelaku usaha ini untuk mendapat minyak goreng, Pak. Kasihan kadang-kadang mereka cari kemana-mana harus berproduksi. Kalau nggak berproduksi kan karyawannya nggak dikasih makan dong. Oke, ini namanya Beli, Kang Beli. Ya, oke. Berapa harganya nih, Mbak Rina? Sebenarnya kalau emping itu kita jual harga setengahan sama cowan, Pak. Oh. Yang tengahan itu kita jual harga 35.000. Yang? Setengahan, Pak. Setengah kilo? Iya. 500 gram? Iya, betul. Oke. Okay. Yang satu kilonya itu harga 70.000. Oke. Okay. Ah, lagi-lagi, tadi kata Mbak banyak... Minyak itu ya? Enggak, nanti ya, enggak apa-apa. Nanti belakangan aja. Banyak kan... Oh. Produk UMKM di Kelurahan Deringo, boleh dong 5 aja disebutin untuk kesempatan hari ini. Ya, 5 aja. Produk UMK Kelurahan Deringo, yang pertama itu ada emping. Yang lebih dikenal masyarakat aja. Emping, jipang, kacang. Oh, jipang. Iya, kacang asin ya tentunya. Terus ada dodol. Tapi kan dodol Garut ya. Dodol Cilegon gitu. Ada dodol sama satunya itu. Bandeng. Sate Bandeng. Luar biasa. Oke, harga udah tadi, Bang, ya? Oke, udah. Mungkin terakhir nih, sebagai pendamping, apa keluh kesah? Keluh kesah sebagai pendamping ya, Pak. Keluh kesah ini sebenarnya kita apa ya namanya? Suka dukanya. Pertama kalau kita data tuh, Pak, data bulan ini gitu ya. Kemudian bulan berikutnya atau tahun berikutnya kita data lagi. UMK tuh pasti bilang, "Mbak, iya mau dapat bantuan ya, Mbak, kesini." Gitu. Padahal kita mau itu loh, mau mendampingi. Bapak tuh sendiri tahun bulan kemarin omsetnya berapa nih. Terus sekarang paginya omset Bapak berapa? Gimana kira-kira ada yang bisa dibantu kan? Biar kami bantu Bapak kendalanya di mana? Kayak gitu aja sih. Oke. Jadi sama mungkin komunikasi biasanya. Kalau bisa saya sampaikan ya. Mungkin petugas pendamping ini adalah bagaimana pelaku usaha itu naik kelas. Iya. Karena semua pelaku usaha bahasanya naik kelas. Betul. Ya, mungkin salah satu tugasnya itu ya, Mbak ya. Artinya bagaimana usaha dia menjadi lebih naik kelasnya. Oke, luar biasa. Terima kasih, Mbak, sebagai pendamping Kelurahan Deringo jauh-jauh. Tadi katanya macet ya, telat ya. Iya. Kita tahu ini lagi musim macet pas pulang kerja. Oke, terima kasih. Tapi nggak nyasar ya, Mbak ya? Oke, salam buat masyarakat Kelurahan Deringo, Mbak. Bangkit UMKM tentunya Kota Cilegon ini menjadi salah satu sektor yang digadang-gadang oleh wali kota kita tentunya Bapak Haji Endi Agustian. Oke, saya serahkan ke Pak Blakon. Oke, makasih Pak Blakon. Sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada, sudah kita dengar sama-sama bincangan dengan narasumber kita. Semoga semuanya bermanfaat buat kita semua. Di sini Pak Blakon menangkap beberapa nama pendamping. Sangat penting, jangan anggap remeh pendamping. Program ini mungkin kurang berjalan mulus tanpa pendamping. Bukan enggak setiap manusia tanpa pendamping juga bincang, berjalan, berjumpa.